Warga Kampung Cipetir, Desa Karang Tanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dihebohkan dengan penangkapan ular piton sepanjang 4 meter. Ular tersebut ditangkap saat sedang memangsa seekor ayam di sebuah kandang ayam milik warga. Ular jenis piton sepanjang 4 meter ditangkap warga di sebuah kandang ayam milik warga di Kampung Cipetir, Desa Karang Tanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Saat ditangkap, ular tersebut didapati sedang melilit seekor ayam. Warga sebelumnya ketakutan saat melihat ukuran ular yang begitu besar. Namun setelah ada seorang warga yang berani menangkapnya, ular itu pun akhirnya bisa diamankan. Keheranan warga pun terjawab lantaran beberapa hari terakhir banyak ayam yang hilang mendadak di kandangnya. Tangkap ini ya, ketemu dari kandang ayam. Kandang ayam. Kandang ayam, Kang. Nah, bukan, kandang ayam orang. Oh, gimana, Kang, ceritanya? Mungkin bisa cek di awal gimana, Kang? Awalnya orang-orang kan banyak, nggak mau ada yang nangkap, saya yang nangkap. Rencananya ular piton yang ditangkap warga akan dijual dengan harga Rp500.000. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.